Polisi berhasil mengamankan 33 remaja anarko saat hendak bergabung dengan massa mahasiswa dan buruh di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Seorang remaja yang ditahan merupakan admin akun sosial media Instagram yang bernada provokasi terkait demo tolak RUU Cipta Kerja. Terkait jumlah yang diamankan masih didata dan dirinci lebih lanjut, namun diperkirakan kurang lebih 1.000 orang yang kini masih diproses. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus mengatakan, penyampaian pendapat merupakan hak semua warga Indonesia, namun dalam keadaan pandemi seperti ini diharapkan tidak melakukan aksi, walaupun tetap ingin melaksanakan pihak kepolisian siap untuk mengamankan. Remaja yang diamankan diminta untuk membuat surat perjanjian dan mengembalikan mereka kepada keluarganya. 20 orang, 20 ini aja, ada setiap hari, ada pemberitahuan setiap hari. Tetapi kami sudah sampaikan, di masa pandemi COVID-19 ini, kami menghimbau, memang aturan Undang-Undang nomor 9 tahun 98, memperbolehkan orang menyampaikan pendapat di muka umum, hak. Gitu. Tetapi di situasi pandemi COVID-19 ini kan kita menghimbau sebaiknya jangan jadi klaster. Jakarta ini zona merah, 1.000 setiap hari rata-rata, rata-rata loh ya. Ada yang 1.200, tanggal 14 kemarin 4.000 Jakarta ini. Kalau kita pukul mundur seminggu, berarti jatuhnya di tanggal 8. Itu pada saat demo besar-besaran kan? 4.000 tanggal 14. Ya, makanya jangan, kami menghimbau, kami tidak keluarkan SCTP. Tetapi kalau tetap mau melaksanakan, silakan. Kami siap mengamankan. Kami mengharapkan semua kegiatan unjuk rasa dilaksanakan dengan damai. Biar masyarakat juga simpati, itu paling utama. Ya, makasih. Dari Jakarta, Luluita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.